berkata Imam Syaukani rahimahullah, yajibu bi khurujil mani bi syahwatin walau bi tafakkurin. Wajibnya mandi akibat keluarnya air mani yang disertai dengan syahwat, walaupun keluarnya itu akibat menghayal. Wabiltiqa'il khitanain, kemudian di antara sebab seseorang wajib mandi adalah bertemunya dua yang dikhitan, yang dimaksud adalah jima. Kemudian wabiltiqa'il haid wan nifas, wajib mandi bagi perempuan setelah suci dari haid dan nifas. Wabil ihtilam ma'a wujudi balal, wajib mandi karena mimpi jima disertai keluarnya air mani, sperma. Wabil maut, wajib memandikan jenazah. Wabil Islam, dan seseorang yang baru masuk Islam. Iya, ini yang diucapkan oleh Imam Syaukani di bab al-ghusl. Hadza shiratun mustaqim.